Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Ali Wahed. Alright gang, so kepada korang yang baru sampai kat lain channel aku ni, aku just nak bagi tahu satu benda yang YouTube channel aku ni mostly about cyber security stuff, about hacking activity, pasal dunia-dunia IT ni, and yang paling penting sekali adalah content-content yang dekat dalam YouTube channel aku ni mostly pasal hacker Malaysia tau. So kalau macam korang nak tahu lebih mendalam pasal hacker Malaysia, korang bolehlah support aku dengan apa? Macam mana nak support aku? Korang tekan button subscribe kat sini, tekan button like, and jangan lupa untuk tinggalkan komen. So, jom kita okay, start. So beberapa jam lepas, tak adalah beberapa jam lepas, lebih kurang semalam lah. Sebab sekarang dah 5 bulan. Sebab aku record video ni pukul 3 pagi sebab aku tak ada kerja kan. So, semalam, Dragon Force dia dah macam upload satu post tau dekat dia punya Facebook and dia punya Telegram punya apa, Telegram punya channel. So, diorang cakap yang diorang dah membangunkan, melancarkan ataupun apa-apa merah, diorang cakap yang diorang dah buat satu forum untuk belajar hacking. So, macam yang aku tahu dekat dalam aku punya komen dekat dalam YouTube channel ni, dekat dalam video-video lepas, mostly dekat korang semua cakap yang dekat aku macam nak install Termux, apa benda entah aku tak tahu lah, macam nak install kali Linux, macam nak jadi hacker, macam mana nak hack wifi, macam nak hack website and so on. So, untuk mengatakan korang, forum hacking dekat Malaysia ni, dia macam bukannya baru lah. Dragon Force ni bukan ni macam pioneer untuk buat forum hacking ni. Untuk pengetahuan korang semua, forum hacking ni dah ada dekat Malaysia ni lama dah sebenarnya. Lebih kurang waktu tahun 2009. Tapi aku tak tahu lah before-before tu ada ke tak. Tapi macam yang aku tahu adalah pada tahun 2009 adalah macam forum yang memang top. Lepas tu 2011 ada yang top lagi. 2014 ada yang top. Lepas tu lepas je 2014, forum hacking yang ada dekat Malaysia ni semuanya macam jatuh bawah. Aku tak tahu sebab apa, maybe ramai antara anak-anak Melayu tak nak belajar hacking ke apa, tapi macam tu lah. Alright, so before aku kenalkan kat korang forum Dragon Force ni, aku nak cerita kat korang dulu apa forum-forum hacking yang pernah ada kat Malaysia ni. So mesti korang terfikir kan, macam hacker-hacker Malaysia ni belajar hack sebenarnya kat mana? Ada ke macam website yang memang khusus untuk buat untuk belajar hacking ni kat Malaysia? So, aku akan jawab dekat dalam video kali ni. Forum yang macam paling top lah dekat Malaysia, aku akan buat based on timeline tau. So, yang first kali aku nak kenalkan kat korang adalah satu forum yang diberi nama tdb.my. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak sure dia punya apa, dia punya forum tu nama apa. Tapi, waktu tu, forum hacking yang ada adalah pada tahun 2009. And nama forum tu adalah tbd.my. So, TBD ni merupakan satu hacker Malaysia yang waktu tahun 2009 tu dia memang top lah. Memang, kalau korang nak tahu, macam Dragon Force and Relax Crew lahir pada tahun lebih kurang 2011 kan. And before Relax Crew and Dragon Force tu, ada satu kumpulan ni memang aku, tapi yang paling top adalah TDB ni lah. TBD ke TDB apa aku tak tahu lah. Tapi dia lebih kurang macam sama level dengan Dragon Force. Tapi dia orang lebih macam orang lama lah. Pada tahun 2009, TBD ni dia macam melancarkan satu forum untuk hacking tau. So memang waktu tu memang ramai hacker-hacker Malaysia yang lahir daripada TBD ni punya forum. And antara dia aku tak tahu lah, tapi memang banyak lah. TBD ni dia tak adalah macam underground punya forum tau. Dia macam semua orang boleh access, tapi hanya macam aku cakap tadi lah, yang tahu je tahu boleh access. Okay, so alang-alang aku dah sembang pasal TBD ni punya team kan, aku nak cerita kat korang satu benda lah, satu story yang macam shock sikit. Alright, so pada tahun 2009, TBD ni punya forum kena hack oleh hacker daripada Indonesia tau. Tapi waktu tu aku tak ingat lah siapa nama hacker Indonesia yang hack kita punya forum tu. Tapi memang waktu tu forum hacking yang ada kat Malaysia memang legit kena hack. So mesti ada antara korang yang tanya, takkan forum hacking boleh kena hack kot? Okay, aku nak educate kat korang satu benda kat sini. So dekat dalam dunia cyber ni, tak ada benda pun yang macam secure. Sebab apa? Sebab no system is secure. Macam aku cakap tadi, forum tbd.my ni kena hack tau. Lepas tu, hacker Indonesia tu tinggal lah defacement, macam aku tak tahu lah defacement apa yang diorang tinggalkan kan. Lepas tu hacker daripada Malaysia yang TBD ni dia macam geram tau. Dia hack satu website, iaitu website Jasa.com. So untuk pengetahuan korang, Jasa.com ni merupakan satu forum yang dekat Indonesia memang untuk hacker-hacker semua berkumpul lah. Dekat dalam forum tu ada lebih kurang 40,000 ahli tau. And 40,000 tu tak semuanya hacker, tapi mostly dekat dalam forum tu adalah hacker. So apa message yang hacker Malaysia tinggalkan lepas hack jasa.com.com tu, dia orang tinggalkan macam ni. Sepandai-pandai tu pandai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. I came for revenge, blah 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 blah. How do you feel it now? You have been hacked. Do you have backup? Who cares? Good luck with your backup lah, apalah. Aku pun tak tahulah. Lebih kurang macam tu lah. All database has been dropped like you did to tbd.com database. Okay, so aku tak tahu kenapa hacker Malaysia dulu-dulu English diorang macam
macam teruk sangat. Tapi kita, okay, so aku bukan nak cakap pasal English ke apa, tapi korang dah nampak tak apa yang berlaku? Okay, so korang dapat follow tau apa yang aku nak sampaikan. So mula-mula hacker daripada Indonesia hack website forum Malaysia. Lepas tu hacker daripada Malaysia pula hack pula website forum Indonesia. So benda tu jadi macam endless punya ni lah. Okay, so untuk pengetahuan korang lagi, lepas je jazakom.com tu kena hack, memang waktu tu memang tercetusnya satu perang cyber between hacker Malaysia and Indonesia. So macam yang korang tahu, perang cyber between Malaysia dan Indonesia ni memang takkan habis lah. Aku memang takkan terkejut kalau tiba-tiba esok ada cyber war lagi. Sebab kita macam adik-beradik memang asyik gaduh je. Aku pun tak tahulah kenapa. Okay, so aku sembang pasal TBD ni banyak sangat kan. So untuk pengetahuan korang, okay, so pada tahun 2009 tu aku pun rasa macam aku pun tak wujud lagi. Aku tak kenal lagi dunia hacking ni. So aku tak macam familiar dengan TBD ni punya team tau. Okay, so kita beralih pula pada tahun 2011. Okay, pada tahun 2011 ni ada juga forum hacker tau. Macam yang tadi TBD tu dia macam dah terkubur. Sebab apa? Sebab aku tak tahu kenapa terkubur. So pada tahun 2011 ada satu team hacker ni yang diberi nama Silent Hacker Crew. Ke Silent Hacker Group ke? Aku pun tak tahu crew ke group. Tapi Silent Hacker ni merupakan satu hacker yang berasal daripada Malaysia lah. And diorang buat juga forum untuk mengajar hacking ni lah. So, Silent Hacker Group ni memang satu forum yang memang paling popular. Dia lah, aku rasa forum untuk Silent Hacker ni lagi popular daripada TBD yang buat tadi tu. Sebab apa? Sebab Silent Hacker ni punya forum, dia lahir waktu peak hacker Malaysia. Macam orang tahu, peak untuk hacker Malaysia adalah pada tahun 2011. 12, 13 and 14 tau. Sebab apa? Sebab waktu tu memang kumpulan hacker dekat Malaysia ni tumbuh macam cendawan lepas hujan tu lah. Memang ramai gila. So aku rasa macam mostly hacker yang ada kat Malaysia ni semuanya terlahir bukannya daripada TBD, team TBD tadi tu, tapi lahir dari forum apa, Silent Hacker ni. So even macam aku pun, aku mostly aku belajar. Aku ni bukanlah hacker, tapi aku ni more to pencinta IT. Aku pun banyak belajar daripada forum Silent Hacker ni. So memang bagi aku, Silent Hacker ni memang did a very good job lah. Dia macam memang banyak gila ilmu-ilmu yang korang boleh dapat lah daripada forum-forum hacker ni. Okay, aku dah cerita dua kan, TBD dengan Silent Hacker. So sekarang ni masuk pula pada tahun macam gempak sikit lah. Pada tahun 2014. Waktu 2014 ada satu hack. Aku rasa takkan korang tak tahu kot. Nama group ni adalah Relax Crew. So apa nama domain, maksud aku macam apa nama forum Relax Crew ni? So, forum Relax Crew ni nama dia rc.my. Okay, so mula-mula Relax Crew punya forum ni, dia memang khas. Maksud aku macam buat forum tu untuk mengajar hacking tau. Tapi bila macam dah lama-lama, tak ada lama. Macam bila macam dunia ni kan berputar kan. So, bila dah lama-lama dia macam Relax Crew ni dia buka forum tu bukan setakat untuk hacking je. Tapi more tu kepada public lah. Maksudnya macam, kalau korang buka kat Google, korang tulis je forum Malaysia, korang akan nampak banyak kan macam forum apa entah. Aku pun tak tahu lah forum sebab aku bukan jenis lepak forum lah. Tapi lepas je Relax Crew ni buka forum tu kepada public, maksud aku macam bukannya buat pasal hacking dah, forum Relax Crew ni pun terkubur juga. Okay, so untuk pengetahuan korang, forum-forum yang aku cerita tadi tu semuanya dah macam hilang daripada radar lah. Aku cuba juga cari TBD Silent Hacker dengan Relax Crew ni punya forum lah. And aku tak jumpa pun forum tu macam hidup lagi ke tak. Aku pun tak tahu ke mana keberadaan forum tu. Alright, so macam yang korang tahu, awal tahun hari tu hacker daripada Malaysia buat cyber war dengan Indonesia kan. So hacker apa yang paling naik? Relax Crew and Dragon Force. Lepas tu ada pula Ops Bedil. Siapa yang naik? Dragon Force kan. So macam korang tahu, Dragon Force ni bagi aku macam sekarang ni memang tengah dekat peak lah. Maksud dia macam tengah berada di atas. So diorang telah pun melancarkan satu forum yang diberi nama Dragon Force Forum. So kat dalam forum tu, kepada korang yang macam tanya aku macam mana nak installkan Linux, macam mana nak backup Windows, macam mana nak install Termux dekat dalam phone, boleh tak hacking pakai phone je? So korang bolehlah pergi dekat Dragon Force punya forum ni. Domain untuk Dragon Force forum ni adalah dragonforce.my. So kepada korang yang belum lagi berdaftar dekat forum Dragon Force ni, aku nak korang pergi daftar. And dekat dalam tu memang aku tak tipu lah, banyak gila information-information yang korang boleh dapat. Okay, so forum Dragon Force ni baru dilancarkan sehari je, tapi dah berjaya mengumpul lebih kurang 1000 members lah. So aku nak sangat korang, kepada korang yang memang nak fokus belajar hacking, ataupun korang bukannya macam nak belajar hacking lah, tapi korang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan dunia IT, dunia hacking and dunia apa-apa je, korang bolehlah pergi dekat website Dragon Force ni untuk dapatkan lebih banyak information. Sebab macam korang tahu, dekat YouTube channel aku ni, aku bukannya buat pasal education sangat. Aku lebih kurang macam
aku cerita pasal Hacker Malaysia. So kalau korang nak benda yang lebih educated, korang bolehlah pergi register dekat Dragon Force punya forum sekarang. So aku rasa sampai situ je aku punya promote Hacker Malaysia punya forum hari ni. So kalau korang suka dengan video hari ni, korang boleh tekan button subscribe kat sini, boleh tekan button like, and jangan lupa untuk komen. So jumpa lagi ya. Bye bye.